santannya kurang, santannya sentek kok. Kurang kental, kurang kental dari nasi. Gudang ini terpulang apa itu? Kurang legi. Kurang legi, Lek. Ya cemplungna maning plung. Kowe mau gole nyicipi jere wis legi. Lho sih. Kurang. Hari ini bubur kacang hijau paduannya sama nangka. Mantep ini. Wis siap makan sarapan. Oke, guys, kita sudah sarapan. Sarapan bubur tadi. Kita baru sarapan, terus mandi-mandi, beres-beres, terus sekarang kita mau keluar. Tapi sebelum keluar aku mau sedikit apa ya? Kalau ya ada yang belum tahu, Wandrum itu satu ruangan. Jadi kayak apa ya, kayak penginapan tapi satu ruangan, motel tapi satu ruangan. Kok motel sih, mirip-mirip motel, cuman ada kamar mandi, dapur gitu. Nah pertama dari pintu ini, pintu masuk keluar masuknya pintu ini, pintu utama. Terus masuk di sini ada tempat sepatu. Kamar seperti ini ada sepatu. Tempatnya lumayan berantakan. Terus di sini ada kamar mandi. Kamar mandi. Tapi kamar ini sempit banget, Bro. Sempit karena ada mesin cuci. Karena ada mesin cuci. Kalau nggak ada mesin cuci, ini pas untuk mandi. Mau lihat? Bayangin, oh, lampunya ternyalain dulu. Bayangin mandinya gimana? Mandinya gimana coba? Ini udah mentok ini. Sekarang kita ke ini ruangan tengah plus dapur. Di samping ruangan tengah ada kamar kecil. Kamar kecil terus ini dimanfaatin untuk jemur pakaian. Terus ada dimanfaatin juga untuk tempat sholat. Gitu. Gak ada lemari, cuman dimanfaatin untuk jemuran. Oh, berarti ini kalau jemur pakaian sekaligus fungsinya sebagai lemari, karena gak ada lemari. Jadi kalau udah kering ya udah di sini terus. Ini ukurannya lumayan sempit. Sempit. Aku main motor HP jadul. Terus kita keluar, kembali ke ruang tengah, terus ini dapur. Tapi bu, buka jendela. Kulkas. Dalam muka kesotoran pertama kan nanjak banget. Dan dapurnya juga masih baru, masih ada plastik. Awal pertama masih segel. Itu kan pinggir pantai. Terus kan kayaknya pasar. Terus kita ke kamar utama. Ini adalah kamar utama. Kamar utamanya lumayan gede. Kamar utamanya lumayan gede. Terus difasilitasi ada AC. Viewnya. Nah yang lucu itu adalah ini ada one room bangunan lama terus di renovasi, cuman renovasinya itu lucu, ngecatnya kayak diuber-uber tukang kredit, jadi kacanya melu dicat, jendela ngecatnya acak adul, Bro. Plus AC juga dicat. AC be dicat loh. Pintu ngecatnya ya ampun. Mantap banget. Orang kesel banget, betul banget. Dia nyudul banget di dagu. Ngecatnya berantakan banget. Paling utama juga. Jadi ini sekelas ruangan one room.